Halo sahabat super, media sosial sempat dihebohkan dengan kabar kalau Hyun Bin dan Song Hye Kyo balikan. Seperti diberitakan sebelumnya, Song Hye Kyo diberitakan kembali menjalin hubungan dengan aktor pemeran Crash Landing on You tersebut setelah rumah tangganya dengan Song Joong Ki berakhir. Tak ingin kabar ini semakin memanas, agensi dari Hyun Bin dan Song Hye Kyo pun akhirnya buka suara melansir media Korea Sport Caution. Agensi dari masing-masing bintang papan atas Korea tersebut membantah semua rumor yang beredar. Ini bukan sekali atau dua kali media Cina menulis berita random mereka, membuat berita berdasarkan imajinasi mereka, kata perwakilan United Artists Agency selaku agensi yang menaungi Song Hye Kyo. Tak jauh berbeda dengan United Artists Agency, agensi Hyun Bin Fast Entertainment juga mengatakan hal yang senada. Melalui situs resminya, mereka hanya menulis satu kalimat bantahan yang menohok. Imajinasi media Cina enggaklah benar. Demikian kata Fast Entertainment. Sebelumnya, sebuah media Cina menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan kalau kedua bintang utama dalam drama What We Teen ini balikan. Rumor ini muncul karena spekulasi dalam sejumlah foto-foto di media sosial. Song Hye Kyo dan Hyun Bin sendiri pernah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih pada 2008 silam. Keduanya terlibat cinglok usai tampil sebagai pemeran utama dalam drama What We Teen. Pasangan ini mengkonfirmasi status pacaran mereka ke publik setahun usai What We Teen. Sayang, jalinan asmara mereka tak bertahan lama. Song Hye Kyo dan Hyun Bin mengumumkan perpisahan pada 2011. Tepat sebelum aktor berusia 37 tahun itu melaksanakan wajib militer. Alasannya tekanan publik atas status mereka serta jadwal yang padat. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa yang disebabkan oleh perhatian publik. Karena mereka tidak punya cukup waktu untuk menangani masalah seperti itu, pasangan ini memutuskan untuk berpisah, ujar agensi Song Hye Kyo saat itu. Sementara itu, popularitas Han So-hee tak perlu diragukan lagi di Korea saat ini. Hampir setiap saat wajah cantiknya mengisi banyak produk terkenal di negeri gingseng tersebut. Kesuksesan Han So-hee merajai periklanan di Korea tak lepas dari aktingnya sebagai pelakor di serial The World of the Married. Di serial itu, Han So-hee menyita perhatian jutaan pasang mata pecinta drama Korea. Pesona dan kecantikan Han So-hee terus bersinar seiring popularitasnya yang meroket. Alhasil, Han So-hee kebanjiran tawaran untuk menjadi bintang iklan. Saat ini, Han So-hee membintangi sejumlah iklan produk di Korea. Tak cuma produk kecantikan, wajah Han So-hee menghiasi iklan makanan, minuman, dan lini busana. Han So-hee kini berhasil menjadi ratu iklan di Korea berdasarkan jumlah produk yang memasang wajahnya sebagai duta. Han So-hee juga menumbangkan posisi Song Hye Kyo dan Jun Ji Hyun berdasarkan jumlah produk yang diiklankan. Han So-hee berada di posisi pertama, sedangkan kedua seniornya itu harus puas di posisi kedua dan ketiga. Keberhasilan Han So-hee ini dianggap layak oleh seorang ahli di dunia hiburan seperti yang dilansir dari Newsion. Bukan hanya di Korea Selatan, Han So-hee dikenal publik di negara lain di Asia dan belahan dunia lain. Selain berwajah cantik dan punya karisma, postur tubuh setinggi 165 cm dianggap menunjang kepopuleran Han So-hee di mata para produsen yang memilihnya sebagai model. Saat ini sulit membandingkan Han So-hee dengan yang lain. Kalau dia terus melambungkan namanya lewat project acting, dia bisa menjadi wajah emas di dunia periklanan seperti halnya Song Hye Kyo dan Jun Ji Hyun, kata ahli tersebut.